warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam sedap. Oke, kembali lagi di CVA House Order. Kali ini saya akan mereview senapan pesanan ini, dua unit kawan. Yang satu ini Marauder SJ, Marauder sang juara, dan ini Fekron Uki Ultimate. Dan kita akan tes akurasinya seperti apa penampakannya. Dan ini yang Marauder 38 yang Uki Ultimate ini pesanan dari Bos Satria Adi Guna Ikat. Ini di Kota Palangkaraya. Oke, yang hitam ini di Palangkaraya, yang ini pesanan dari Bos Edi Aswat. Ini di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Yang ini sudah pesan beberapa kali kawan. Ini Bos Edi Aswat ini sudah dua kali lebih kayaknya. Oke, kita uji tes perbandingan dari Ultimate dan sang juara. Dan ini menggunakan paper klasik. Paper klasik bahannya dari kayu mahoni. Dan ini juga paper klasik bahannya dari kayu mangga hutan. Dan ini sudah dilengkapi dengan safety trigger. Ini juga sudah ada safety triggernya. Tabungnya menggunakan tabung Dural OD38 yang ini. Kalau yang ini menggunakan tabung titanium OD38 juga kawan. Aman di 3500 PSI. Dan ini aman di 2700 PSI. Dan ini juga sama-sama sudah dilengkapi dengan cincin. Dua cincin sama kawan. Tempat pengisian juga sama di bagian depan senapan di sini. Menggunakan mini coupler drum. Dan ini perbedaannya manometer ini di samping yang Uki Ultimate. Kalau yang SC ini di bagian bawah. Chambernya ini menggunakan chamber tumpuk. Dan ini juga chamber tumpuk. Juga bisa dipasang magazine isi 14 round. Ini juga bisa dipasang magazine isi 14 round. Setelan power sudah ada di bagian belakang senapan. Ini tinggal putar ke kanan kalau mau keras, kalau mau irit tinggal putar ke kiri. Dan yang ini juga sudah ada cancel kongkang, sudah ada di bagian kiri senapan. Dan ini juga sama saja. Tempat dudukan telinya sudah menggunakan rail, jadi tidak gampang rubah yang Ultimate. Kalau yang ini tidak menggunakan rail kawan, seperti ini. Tarikan sama, seat lever juga. Oke, spek-speknya kayak gitu. Dan kalau menonton video ini jangan lupa like, share, dan subscribe. Tentunya nyalakan tombol lonceng biar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Oke, sekarang kita langsung lanjut kembali ke jarak tes. Kurang lebih 25-30 meter. Sasaran besi sebesar jari kelingking orang dewasa. Kurang lebihnya seperti itu. Kita uji tes yang Uki Ultimate dulu kawan. Background Marauder Uki Ultimate. Oke, satu kali mantap yang Uki Ultimate. Ini kita tes ini anginnya dikurangin kawan, setelan powernya dikendurin biar tidak sama gitu, biar ada perbedaan. Ntar dikirain malah pakai satu senapan padahal dua senapan. Oke, dua kali mantap. Oke, tiga kali mantap sudah cukup kawan yang Uki Ultimate. Sekarang kita ke yang SC sang juara. Ini suaranya agak keras kawan, biar ada perbedaan Uki Ultimate dan apa SC, karena itu kan di style irit. Jadi ini kalau
di setel keras ya juga bisa yang ultimate kawan. Sama-sama keras, tapi itu diperbedakan biar enggak dikira satu senapan gitu kawan. Oke, satu kali mantap. Oke, dua kali mantap kawan. Kita tambahin lagi. Ini pelurunya informasi C3 bisa dan CBS juga bisa. Oke, tiga kali, sama tiga kali kawan. Oke, dan ini senapannya sudah dinyatakan lulus tes. Barangnya seperti ini. Yang ini cuma dibanderol harga 2.900. Karena ini full CNC kawan, yang Buki Ultimate 2.900.000 rupiah itu sudah mendapatkan tas untuk senapan juga. Oke, dan perdam tali sandang dengan peluru, peluru tes, magazine single shoot, dan STKS juga sudah mendapatkan. Oke, yang ini cuma dibanderol harga 3.300.000 rupiah yang SC. Seperti itu kawan, bonus-bonusnya juga sama. Oke, sudah cukup. Sekian dari saya. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam jedor.